Hai, berjumpa lagi nih. Kali ini gua bakal bahas sepeda yang satu ini. Sepeda Revit 1.0 2021 Limited Edition. Dan kira-kira perbedaannya apa aja nih dengan Revit yang biasa? Yuk kita simak aja. Di bagian brakeset menggunakan Shimano MT200. Bagian shifter menggunakan shifter dari SLX 12 speed. Di bagian kemudi menggunakan flat bar ukuran 760. Di bagian fork menggunakan fork yang udah ada remote-nya. Tensionnya berwarna hitam menggunakan RockShox Judy. Yang pastinya udah TA. Di bagian hub ini udah bearing dengan panjang 110 mm. Di bagian ban menggunakan ban Swalbe Racing Rough ukuran 27,5-225. Gridnya ini bisa kalian pakai di dua track. Untuk detail framenya ini keren banget. Perpaduan warna hitam dop, silver metalik, dan tulisan warna merah membuat sepeda menjadi elegan dan keren banget. Untuk framenya ini udah inner kabel. Untuk hub belakangnya ini udah TA. Bagian crankset ini menggunakan 32T yang sudah holotech. Untuk pedalnya sudah aluminium. Di bagian sprocket menggunakan sprocket dari Sunrace ukuran 1150T 12 speed. Untuk RD-nya menggunakan RD SLX terbaru 12 speed. Dan untuk space ban-nya ini lumayan besar, bisa kalian besarin lagi. Seat post dan saddle-nya menggunakan merek Trail ukuran 30,9. Dan gimana nih menurut kalian? Untuk harganya dibanderol dengan harga Rp11.900.000 untuk Pulau Jawa. Yang perlu kalian ingat, harga dan spek bisa berubah sewaktu-waktu. Tampilan udah keren banget, buat tanjakan enak, gearset mumpuni 12 speed menggunakan SLX, shocknya menggunakan RockShox Judy, jadinya udah keren abis nih. Nah, buat kalian yang belum dapet, silakan datangi toko terdekat kalian dan tanyain stoknya. Gak terlalu mahal, kalian udah dapet spek bagus banget. Depan belakang udah hub TA. Nasi warnanya juga ajib banget nih. Nah, segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.